Diawali dengan senam lansia, LMB mengadakan kegiatan bakti sosial kesehatan di Desa Limomanis, Dusun 9 pada tanggal 28 Mei 2023. Melibatkan seluruh rekan-rekan relawan yang tergabung di LMB, juga tim medis dari Puskesmas Tanjung Merawa, serta bidan desa yang ikut serta dalam bakti sosial tersebut. Adapun kegiatan bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan ialah cek gula darah, asam urat, tensi juga bekam gratis serta pengobatan tradisional yang langsung ditangani oleh tim relawan LMB sendiri. Bakti sosial kesehatan ini yang pertama kali dilakukan setelah sebelum-sebelumnya LMB mengadakan kegiatan bakti sosial pembagian sembako untuk para lansia juga warga yang kurang mampu. Kegiatan ini dimulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Sebelumnya program LMB Peduli Sehat ini sudah diinformasikan melalui media sosial satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. Turut hadir juga Kepala Desa Menesedembah, juga pengurus Aspetri Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia. Kingati Jan selaku penasihat LMB berharap dengan adanya program LMB Peduli Sehat ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita melakukan bakti sosial pengobatan gratis untuk masyarakat Limomanis khususnya dan masyarakat umum Tanjung Merawa. Programnya apa aja ini, Ki? Ya, alhamdulillah kita jalankan programnya pengobatan-pengobatan yaitu pengobatan fotosaraf, pengobatan akupresur, akupuntur dan juga ada yang bekam. Terus untuk harapannya dengan ada program ini apa, Ki? Ya, insyaallah kita keberadaan kita terutama LMB bersama Aspetri dan bersama Dinas Kesehatan bersama-sama kita membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sehat sejahtera. Menurut Karti, salah satu warga Desa Limomanis mengatakan dengan adanya program LMB Peduli Sehat ini sangat membantu warga yang ingin cek kesehatan dan pengobatan. Ada 139 orang yang telah dilayani oleh LMB Peduli Sehat beserta tim kesehatan juga Aspetri dari beberapa dusun dan desa secara gratis. Siapa namanya, Bu? Karti. Lamat di mana, Bu, tinggal? Limomanis, Kota 13. Bu, tadi ini apa kegiatan apa ini hari ini, Bu? Hari kegiatan kesehatan. Tadi apa ini, Bu? Ngecek kesehatan apa? Kesehatan, pusat, gula darah, kolesterol, sama. Terus ada program ini gimana, Bu? Bermanfaat nggak? Bermanfaat sekali, Pak, karena kita tahu kesehatan kita. Dari Deli Serdang, Desana TV, Ardi Semiring melaporkan.